Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ananda Mirza Emra. Dan di video kali ini, Nek, saya mencoba salah satu roleplay yang diadakan oleh member Discord Car Driving Indonesia ya. Jadi ini kodenya ada di public server di Discordnya JDID Studios. Nah, ini seperti biasa ini roleplay yang diadain, gak tahu tadi siapa. Pokoknya saya ambil random. Dan ini dia ngadainnya di Bekasi ya, tadi sudah kalian lihat. Nah, ini seperti ini nih cacatnya. Ya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan mobil yang saya dapatkan secara gratis dari Daily Spin, Pak. Itu adalah Toyota Starlet gitu kan. Nah, ini dia mobilnya. Ini masih standar ya. Nggak saya apa-apakan karena waktu itu saya bingung ini saya keep atau saya jual gitu kan. Ternyata udah lumayan jauh ini jalannya tuh. Bensinnya tinggal 23% ya kan. Random gitu lah. Padahal niatnya aduh, mau dijual apa enggak ya, nanti aja deh. Udah jalan jauh ya kan, tinggal 22% sekarang malah bensinnya. Dan karena ini mobilnya mobil manual, jadi ya kembali lagi ke topik. Jadi ini kan mobilnya manual, jadi saya pakai transmisi manual kan? Jadi pakai kopling nih saya nih. Aduh. Saya ingin memainkan game ini serealistis mungkin. Kalau mobilnya manual ya manual, pakai kopling dan gitu. Oke, ini kok sepi ya? Di perasaan ramai dah. Oh, ini saya rada nge-lag ini. Gitu. Nah, ini ramai kok ini playernya di sini. Oke. Okay. Ya begitulah. Kita coba lihat ya, ini role playnya apakah review atau tidak ini kalau member yang buat. Ini member JDD Studios. Saya ambil random sih tadi. Ya kita sudah mendekati Bekasi dan ini kenapa ada salah satu yang ke arah Sentul, Pak? Ya itulah pokoknya. Oke, ini kita sudah masuk ke Bekasi ya. Aduh. Ya, nge-lag. Tolong. Ini apa lagi nih mobil, aduh. Udah mobilnya manual, susah lagi nih. Itulah berita. Kalau main roleplay di server yang member yang bikin gini. Buset tuh Innova. Dia puter baliknya gitu. Kenapa lagi? Ah, sepertinya ada yang rusuh. Oke. Okay. Wih, ada yang pakai Wuling RIP. Nah, ini kita pakai Toyota Starlet karena mobilnya sangat sederhana merakyat ya, jadi nggak bisa disalah-salahin, nggak bisa disalah-salahin loh. Maksudnya kalau petakilan itu nggak, ya nggak kayak mobil-mobil yang ya seperti itulah ya, kalian tahu sendirilah. Oke, ini kita di pabrik Tokoma ya. Oke, kita coba ke arah dealer Sumber Jaya kali ya. Kita lihat. Buset dah, sampai naik trotoar coy. Tak kenapa ya, saya kalau main roleplay itu malah nggak pengen naik mobil yang performanya tinggi gitu. Naik mobil yang kayak gini-gini aja tuh kan. Menikmati gitu. Menikmati kerandoman tuh, lihat. Player lain pakai mobil kenceng gitu lah. Random gitu loh. Ya kan, randomnya sampai ke saya gitu loh. Ya itulah. Oh tuh, McDonald, ada yang bawa Ferrari nggak tuh? Warna kuning. Nah ini mobilnya gede-gede ya kan. Performa kenceng itu Innova ngapain di sana? Tuh lihat. Random coba. Putar balik di trotoar lah. Oh ini sudah menjelang malam hari, jadi sepertinya kita akan nyalakan lampu ya. Oke, sejauh ini tidak terlalu berlebihan, walaupun ada beberapa yang random tadi ya, entah caper atau enggak tahu gimana lah, pokoknya itulah. Nah ini polisi ya, kantor polsek, sepi. Kita putar balik ya. Coba kita Starlet ini di mana ya? Kalau dealernya ya? Di Bandung ya teman-teman ya. Ini kan karena dapat dari Daily Spin ya, gratis. Jadi belum diapa-apain, mesin aja belum di upgrade apapun itulah. Warna ya, warna masih putih, ini warna standar.
Buset, lawan arus. Gila gak tuh? Nih, kalau roleplay emang pada caper gini ya. Ini roleplay, tadi tulisannya roleplay relief. Dimana reliefnya kalau kayak gitu tadi gitu loh. Relief orang gila semua. Ini kita puter balik di depan CDID. Bentar, itu kok tulisannya apa ya? Mundur dulu deh. Saya penasaran gitu loh. What? Apa tuh? CDID Geri. Oke, terserah lah. CDID Geri lah. Apa coba CDID Geri? Oke, sekarang kita coba lewat gang ya. Gang yang sempit itu. Tuh ada Range Rover lah, disitulah. Ini kenapa pada caper semua kayaknya ya. Tuh, lihat. Ada, udah. Indah sekali kata-katanya ya. Gak tahu ya kan, gak kenal. Itu orang gak kenal tuh pasti. Yakin deh. Orang gak kenal, dikata-katain ya kan. Hati-hati teman-teman, salah-salah ketemu orang. Psikopat, didatengin loh. Didatengin, disamperin beneran. Ini awannya kayak kopi ya warnanya. Awannya langitnya maksudnya. Langitnya kayak warna minuman kopi dan semacam itu. Udah bagus sih realistis ini awannya kayak gerak-gerak gitu deh. Bagus deh. Oh, ini tempat drag juga sepi. Oh, ada polisi di situ. Ada polisi dan ada apa itu? Mobil. Oh, ada dua mobil. Oh, ada yang drag. Ini kawasan industri ya. Ini balik ke yang tadi nih. Oke, di depan lampu merah. Rame banget ya di sini ya. Sangat padat. Astaga, ini kenapa lagi nih? Random laguan. Bodoh. Ini Starlet juga enak juga ya ternyata ya. Belum di upgrade tapi udah lumayan loh akselerasinya, torsinya. Udah. Itu emang kelakuan. Ya, kelakuan. Ini bensinnya tinggal 19% dong. Oh, ganti gak ya? Jangan deh. Itu ada yang pakai Previa. Duh, saya jadi pengen beli Previa, Pak. Dulu Previa entah kenapa ya. Modelnya tuh cakep gitu. Sekarang kalau dilihat agak ketinggalan zaman sih, tapi tetap aja bagus. EMS call. Tuh kenapa ada yang kebalik mobilnya? Yang paling ramai daerah sini ya, daerah kawasan industri sampai ke sini nih. Ini paling ramai nih tuh kan. Ada polisi segala macam dekat. Tuh ada bis. Ada bis pakai livery. Ya beginilah kalau role play. Ini ada mobil parkir kan. Sangat amat realistis ya. Dan coba kita putar balik ya. Kita putar balik di bundaran ini. Ini apa namanya teman-teman? Summarecon ya. Monumen ini kayak gini nih. Saya orang Jawa Timur sih nggak tahu. Tapi kayaknya ada ya, ada bundarannya tuh. Monumen seperti itu tadi. Tuh kan ada polisi. Ada yang nerabas lampu merah. Padahal saya dari tadi nerabas lampu merah gitu loh. Nggak ketahuan aja. Oke, sepertinya kita coba closing di sini aja ya. Ini Wahyudi. Kita parkir, mundur. Caper bang, besar deh. Si paling caper. Oh, kan? Udah. Random memang. Oke lah, kita buset karakter saya bebek tapi masuk McDonald gitu. Sangat gigi sekali ini gerutuknya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini ya. Ini ngiseng aja ya, coba masuk di servernya yang dibuat oleh para member CDD Studios tadi, merandom aja aku milihnya. Dan ya seperti inilah, ada yang caper, ada yang
taat aturan gitu kan. Tuh itu saya barusan parkir udah didatengin mobil apa itu, Jelly Panda, ada bulan dong di dalam di depan, ya ada Audi TTRS segala macem, dan itulah ya pokoknya. Ya begitulah, ini mungkin kalau kontennya rame mungkin akan lanjut ya. Ini kenapa ada orang di sini, random banget dah, bisa masuk dapur. Oke lah teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.